Hari Lebaran Idul Adha disunnahkan kita menghidupkan malam-malamnya. Di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal idain ahya Allah gulubahu yaumatamutul qalb." Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari orang yang pada mati hatinya. Jadi hati pada mati itu hati orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, maka hatinya selalu hidup. Ya, hatinya tidak akan pernah mati. Ya, dengan menghidupkan malam Lebaran, malam Lebaran Idul Fitri ataupun malam Lebaran Idul Adha.